Fortuner BR Jet pasang body kit Legender Thailand, mantap. Sen Spion juga kita ganti yang running. Untuk DRL dan headlamp running. Untuk sen running spion nah ini untuk tampilan bumper belakang dan lampu bumpernya juga nyala, mantap. Untuk tampilan bumper belakangnya jadi dia seperti ini. Ini Fortuner PR Jet 2016 yang kita upgrade ke tampilan Legender Thailand. Tampilannya seperti ini. Jadi untuk yang diganti itu bumper depan diganti full, headlamp depan diganti full, untuk grill juga kita ganti full, dan ram bumper juga kita ganti. Kalau untuk depan semua dilepas, kecuali untuk kap mesin tetap pakai yang lama. Tampilannya seperti ini. Mawan, dimatiin lampu ininya, putihnya. Nah, jadi kalau pas saat sen running dia seperti ini. Untuk tampilan headlamp depannya mantap. Oke, cakep. Untuk sen spion juga kita ganti yang running. Kalau untuk belakang, bumpernya juga diganti dan ditambahin lampu LED. Nah, tampilannya seperti ini, kalau di rem dia lebih terang. Kalau untuk pelek, ini tuker tambah, jadi pelek PRJ tuker tambah pelek TRD Fortuner 2021. Jadi kalau untuk ban tetap pakai yang lama. Karena sama-sama ring 18 dengan TRD 2021 velg original. Mantap. Ini si omnya nih yang punya. Dari mana om? Dari Bogor. Dari Bogor langsung ke Jakarta. Upgrade Fortuner VRJ tampilan Legender. Running full. Ini headlampnya ya, sangat mewah, dan DRL-nya juga jalan running. Untuk sen terbaru yang lagi viral, sen running namanya. Untuk spion juga running, jadi nyambung sama headlamp depan dan DRL bumper depan, mantap. Ini untuk tampilan jauhnya seperti ini.
Ini plat F dari Bogor. Fortuner Sultan. Untuk yang mau upgrade Legender Thailand seperti ini, prosesnya sekitar 4 hari untuk proses pengecatan. Kalau untuk pemasangan sekitar 2 jam juga udah beres. Jadi kita proses pengecatan dulu, setelah beres pengecatan tinggal datang ke toko untuk pemasangan. Jadi sebelumnya udah janjian dulu. Untuk masalah harga tinggal di WhatsApp aja biar lebih jelas. Nah, untuk stop lamp belakang jadi harganya pisah, guys. Untuk stop lampnya, kalau ini stop lampnya pakai Fortuner TRD 2021. Nah, ini stop lampnya juga pakai yang Legender Thailand juga, jadi running sama kayak yang depan. Untuk stop lamp dia running. Untuk stop lamp dan terang LED ini jadi harganya misah. Kalau headlamp, bumper depan dan bumper belakang itu harganya nyatu. Nah, ini untuk terang LED-nya juga yang terbaru, jadi dia ada list panjang dan tulisan Fortuner warna merah, hanya satu warna. Jadi list ini dia nyambung sama list top lamp belakang. Oke. Nah, ini untuk tampilan top lamp belakangnya dan bumper belakangnya. Bumper belakangnya tampilannya seperti ini. Dia dua warna, kombinasi warna hitam dop. Oke, mantap. Oke, mungkin cukup segitu aja update Fortuner PRJ 2016 yang kita upgrade ke tampilan Legender. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Chandra Otomotif. Terima kasih. Yuk.